Marcel hari ini, Pak? Iya, hari ini saudara Marcel ya, Marcel Widianto memenuhi panggilan penyidik ya dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan hari ini sedang menjalani pemeriksaan ya sebagai saksi kaitannya dengan kasus saudari Dea OnlyFans ya. Pak, ini kalaupun nanti terbukti Marcel menyebarkan video, artinya berpotensi menjadi tersangka juga, Pak? Iya, nanti kita lihat hasil pemeriksaan ya. Saya belum bisa sampaikan potensi dan juga dampak yang akan nanti dialami ya sebelum pemeriksaan selesai ya. Nanti kita update setelah selesai hari ini pemeriksaannya ya. Ada berapa video, ya? Pak? Ada 76 kan itu kan video dan juga beberapa foto yang memuat gambar mengandung pornografi. Pak, ya. Kalau cuma geli gitu berpotensi ditetapkan bersalah. Nanti belum ya, masih diperiksa lah. Lah diperiksa kita sampaikan nanti ya. Oke ya. Masalahnya apa?